Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat bertemu kembali. Lama saya tak bawa Duke 390 ni. Mantap betul. Lama tak bawa di sini. Rasa ringan, rasa senang. Alamak, lampu merah pula. Botong betul lah. Seronok lah rasa. Sebab senang. Hampir-hampir di situ. Alamak, matinya terus. Sedap betul. Memang seronok lah motor ni. Lama tak kena bang. Lama tak kena. Ringannya 149 kg. Memang. Oh, jalan ni tak tahu macam mana, minyak ke tak, tak biasa. Selesa rasa bawa. Okay, tiga saat. Standby. Oh, cut off terus. Tak lah. Aduh. Ni masuk gondok. Lama tak kena bang. Lama tak kena 390 ni. Oh, dah decap pula. Pakai term noni pula lagi. Alamak, jalan pula. Kesilapan jalan pula. Oh, baik rasanya. Alamak, tak lepas kan. Tak apa, nak jalan dah. Kejap. Oh, tidak kelepasan nampaknya. Boleh jadi tak sabar pula. Sebab dia sedap tarik. Baik rasanya, baik. Dengam. Geng. Tayar saya tak tahulah tayar okey ke tak lagi. Ini motor Faiz Aziz lah. Faiz Aziz, tengok channel dia Faiz Aziz. Ni motor dia, terminal exhaust. Dah tukar diket. Arengam lah. Memang arengam. Sonok bawa, minyak nak habis. Tak perasan minyak nak habis. Jom. Tu Faiz Aziz pakai apa tu? ZX25R. Okey, kita nak makan sini. Ayam gepuk baiknya. Nak makan ayam gepuk. Kita makan ayam gepuk sini kan bang. Dia dekat kompleks renang Seri Siantan Selayang ni. Sini ayam gepuk lah rengamnya. Jom makan dulu. Kena saya. Saja nak try kan. Tu Faiz Aziz bawa 390 Duke tadi, memang kena lah. Sebab itu memang mainan dia pick up kan. Memang mainannya.
Aduh, saya sebenarnya tadi nak naik genteng tengok macam mana, tapi itulah keadaan cuaca tadi tidak mengizinkan, jadi terpaksa dibatalkanlah hasrat itu. Jadi dalam video kali ini saya nak kongsikan anda, jika anda sedang mempertimbangkan ZX25R ini, mungkin ada beberapa perkara yang anda perlu tahu dan mungkin tidak diberitahu secara umumnya lah kan. Jadi saya kongsikanlah, saya dah pakai motor ni lebih kurang 3 hari dari segi apanya dan apa dan apanya, supaya anda senang untuk membuat keputusan sama ada untuk memiliki atau tidak. Yang pertamanya, yang anda sudah tahu, motor ini harganya RM33,000 lebih gitu kan. Harganya agak mahal untuk sisi 250. Okey, harga tu anda sudah tahu, dan mungkin yang anda kurang maklum, service maintenance dia pun agak tinggi juga. Okey, ini yang pertama. Sebab dia 4 inline, ada 4 silinder. Minyak hitamnya pun akan pakai banyak, lebih kurang 2 liter lebih ke 3 botol macam tu. Jadi kos maintenance pun agak tinggi juga. Jadi perlu bersedialah jika anda memilih untuk memiliki motor ini. Yang keduanya, yang mungkin tidak diberitahu juga, gear ratio 1-2-3 dia agak pendek, 4-5-6 bawa dia panjang, macam tu. Jadi kebiasaannya yang saya bawa sekarang, saya tak jarang saya nak macam ni sekarang ni, saya gear 1 kan, apa yang saya masukkan pendek tu, nampak sikit je, dia dah apa tu, yang ni yang saya rasa lah, mungkin anda berpendapat lain lah. Kalau macam ni lebih kepada gear yang tinggi lah, saya lebih selesa gear 4 untuk cruising macam ni. Kalau kita nak main, kalau kata anda dah pakai, anda dalam keadaan sesak gitu, maintain gear 4, gear 4-5 dah cukup dah, tak perlu sampai 6, tak perlu sampai gear 2, gear 3 macam tu. Tapi kok mana pun tengok juga keadaan, kalau dah berhenti tu, turunlah sampai gear 2. Tapi kalau macam ni, lebih kurang gear 4 saja dah cukup dah. Motor ni boleh tarik bang, gear 4 dia boleh pergi, dia tak ada nyenggut-nyenggut semua, tak ada. In fact gear 5 boleh. Saya bawa gear 5 je. Saya bawa 60 gear 5. Kan? Untuk CC besar macam ni, kira agak macam nak cakap bagi 6 boleh sebenarnya. Dia tak rasa loss power pun sebenarnya, dia boleh tarik lagi. Sebab dia penarikan yang gear tinggi tu panjang. Tu yang keduanya lah. So kita boleh je pakai untuk harian. Tapi kita kena biasakan dengan, kena faham cara penggunaan motor ini. Okey, yang ketiganya, dia punya kedudukan je, riding. Kalau kata kita nak harian, mungkin ada dua kategori pembeli motor ini. Satunya yang pakai untuk harian, yang memang ada satu motor je, dan satu lagi yang pakai untuk weekend, untuk pergi ride kan, yang ada nak mod banyak-banyak sikit untuk lain jiwa. Untuk yang lain jiwa ni tak ada masalah, sebab anda jarang-jarang nak bawa. Untuk yang harian ni, cerita je memang boleh. Saya dah cuba 2-3 hari ni untuk harian. Tak menyusahkan. Tidak menyusahkan. Saya boleh sangkut nasi lemak dekat handle ni. Boleh je sangkut. Sangkut nasi lemak, TOI gantung kan, bawa pergi kerja boleh, tak ada masalah. Kedudukan walaupun begini, kita kena biasakan. Saya ambil masa 1 hari juga untuk kedudukan yang sport bike ni lah, sebab saya bukan nature saya bawa sport bike, jadi saya tak ada muscle memory untuk itu. Jadi kita tak perlukan masa yang lama untuk coordinate badan kita, nak orang kata nak serasikan diri dengan motor ini, tidak susah. Okay, yang keempat, saya pakai sport mode daripada hari pertama saya ambil, sekarang hari ketiga. Saya tuang full tank RM15. Dan perjalanan saya sebenarnya tak jauh pun, macam dalam sekitar KL saja, ada highway sikit, ada trafik sikit, campur-campur lah. Yang trafik macam ni lah, penggunaan minyaknya agak juga makan banyak sikit lah. Bagi saya rasa kuat juga makan minyak dia. Jadi untuk kalau anda nak berharian, anda kena bank iman yang minyak dia agak kuat sikit. Mungkin sport mode saja kuat, dia punya road mode tu okey, itu saya tak pasti. Tapi kalau anda memilih untuk sport saja, sebab motor dah sedap kan, memang minyak dia kuat sikit. Minyak dia kuat sikit lah. Sekarang ni ada baki 3 takuk. Dan berkaitan dengan minyak juga, dekat kotak tu kadang-kadang dia kadang 2, kadang 3, kadang 2, kadang 3. Yang ni
Untuk tadi dia dua, lepas tu dia dah tiga balik. Tapi saya bawa, cara saya bawa, cara saya bawa memeras, memang memerah selagi boleh. Itu yang cara saya bawa lah. Macam sekarang ni saya bersantai sikit. Okey, itu yang minyak dia lah. Mungkin kalau tiba-tiba dah bawa rasa, rasa macam laju sangat, minyak dia turun kan. Dia memang macam tu. Mungkin sebab 4 inline dia perlu tarikan yang banyak, minyak makan banyak, atau tuning dia macam tu. So anda kena sedia maklum lah. Yang tu sekejap saya tarik sikit. Okey, yang kelima baru masuk tajuk ni, bila kita dekat highway. Jadi mungkin anda nak pakai selalu, main highway dia sangat sedap. Highway memang tempat dia. Highway memang tempat dia. Untuk highway memanglah tempat dia. Nampak ni, suspension dia sedap lah. Memang sangat sedap. Walaupun dia punya top speed dia agak tinggi kan, ada orang-orang dah boleh dapat 18 begitu, tapi nak menyampai ke arah itu dia agak makan masa sikit lah. Makan masa sikit. Kalau anda okey, dan okey. Kalau anda memang nak motor ni untuk capaian top speed yang tinggi, ni memang motor untuk anda lah. Tapi dia nak mendapatkan ke arah itu, nak capai tu, dia makan masa sikit lah. Dia bukan jarak yang pendek, dia kena jarak yang panjang. Anda kena hentam saja. Memang hentam kau-kau punya, baru kita boleh dapat full potential untuk dapatkan dia punya full horsepower tu lah. Okey, yang seterusnya, yang kalau anda tak pernah test motor ini dan anda tidak tahu, motor ni memang dia kuat mengerang. Dia untuk gear rendah 1, 2, 3 dia akan mengerang banyak lah sebenarnya. Tapi kalau 4, 5, 6 dia tak sangat, dia rasa selesa gear itu. Dia macam ni kan, dia nampak, dia rasa selesa gear yang tinggi. Gear rendah ni dia mengerang sikit. So macam 1, 2, 3 tu pendek-pendek je, dia dah memang RPM dia naik. Oh, kejap dia. Itu. Tapi memang nature dia macam tu. Dia bukan baik dan buruk. Kalau anda okey macam tu, then okey lah. Ni untuk beritahu saja. Tapi gear 5 macam ni, nampak? Saya tarik, saya tak masuk gear 6 macam ni. Sebab dia boleh pergi lagi. Kita kena maintain RPM yang tinggi saja, bau dia motor ni sedap. Lalu RPM dia tak apa-apa sangat bang. Macam ni kan, saya gear 5 saya tarik, baru sampai. Baru dia punya torque 22 Nm tu sampai. 22-21 macam tu kan. Memang kena RPM tinggi baru kita ni. Ada pas. Macam ni memang kita rasa laju lah. Tak, memang dia laju pun. Bukan rasa laju, memang laju. Okey, jap, saya tarik lagi . Sampai gear berapa, gear 5 dia boleh pergi. Dia dah clear lah. Gear 5 dia boleh pergi sampai 1.5 lebih tadi, 1.6. Dan saya anggarkan boleh pergi lagi bang. Sebab tadi dah, ni depan dah ada kereta kan, dia boleh pergi lagi ni. So kena faham cara mainan dia lah. Itu yang seterusnya. Macam kalau anda mula-mula bawa, mungkin baru beli, macam gear 1 mengaum, gear 3, gear 2 mengaum, apa benda ni kan. Dia kena panjang bang. Gear panjang. Kalau kita main-main panas-panas saja dekat taman tu, kena main gear 3 je. Gear 3, gear 4, gear 3, gear 4 lah. Dia boleh bawa, baru dia tak mengaum, dia relax. Macam tu. Saya tambah lagi, saya dah tak ingat nombor berapa dah sebenarnya. Dia punya turning radius dia sangat best, sangat lebar. Macam 45. Kalau kita static, kita nak parking, kita nak alih-alih motor, dia punya handlebar ni boleh banyak. Dia punya pusingan je tu, pusingan je banyak, dia punya radius tu. Jadi senang kita nak alih-alih motor kan. Tak perlu nak ke depan ghostan, ke depan ghostan, ke depan ghostan. Dia punya sekali pusing, kita dah boleh U-turn ataupun nak reverse. Itu antara yang saya nampak bagusnya lah, yang dekat motor ini. Seterusnya, dia punya technology pack. Dia ada ride mode, adjustable suspension, ride by wire, zipper clutch. Memang performance package dia bagi. Tayar standard bagi pun ada ngam. Nak kata berbaloi dengan harga, bagi saya terlalu mahal lah untuk CC 250. Tapi sebab dia dah 4 inline, engine dia lagi lebar, lagi besar, bunyi dia macam tu. So mungkin bukan untuk semua orang. Mungkin tak semua orang yang akan mampu. Atas pilihan masing-masing lah. Atas pilihan masing-masing. Dan kelebihan motor ni juga, dia tak perlu pakai B full. Walaupun katanya
V2 dah boleh convert V2 lah. V2 dah boleh convert V4 nanti untuk 10 tahun lesen ke atas. Tapi tak tahulah, jadi ketat kan. Nampak, kita kena high RPM baru dia power dia ada. Macam tu cara main motor ni. Bawa-bawa tak dapat bang. Dia memang full blast highway je. Memang full blast highway je. Gear 5 kita gantung, gear 5 kita gantung. Selagi tak sampai dia punya RPM tu, relax je bang. Okey, sekarang gear 6 eh. Saya buat 80. Okey, saya drop. Okey. Gear 5 je dah boleh pergi dah. Dia kena maintain high RPM macam ni, baru dia baru rasa laju dia. Tu kita kena maintain high RPM tu, baru kita boleh dapat power dia. Kalau rendah-rendah dia tak boleh bang. Dia memang main tinggi kuat-kuat macam ni. Tu nampak. Baru ada rasa, baru ada ngam. Kalau gear rendah je ni pak, dia mengaum. Tapi anda boleh pakai gear 3 atau pakai gear 4. Gear 4 tak, gear 4 dia relax je. Sebab gear 4 dia boleh tarik panjang lagi. 4, 5, 6 dia boleh tarik panjang. Jadi tak nak mengaum tu, pakai gear 4 je macam ni. Tu dia boleh maintain, hanya tak mati pun. Dia tak ada tersengguk-sengguk, tak ada apa pun nampak. Gear 4 je. Biasa kita kat sini mungkin gear 1 atau gear 2 lah kurang-kurang. Gear 3 ke kan. Ni tak payah. Sebab kalau kita bawah lagi gear dia mengaum. Dia tak nak. Dia tak nak tu. Dia nak 3, 4. Dia nak 4 je tu. Ni 4, saya 4 je. Relax je. Boleh, saya boleh jalan terus dengan gear 4 ni. Nampak? Pelan-pelan naik kan. Pelan-pelan naik, pelan-pelan naik, pelan-pelan naik, pelan-pelan naik. Macam tu cara dia. Bawah dia pergi. Kalau kita terus pulas, dia tak pergi bang. Dia kosong. Dia kosong je, macam tak ada apa-apa. Itu cara dia lah. Cara tu penting. Baru kita dah tak kena tinggal kan. Itu cara dia. Macam tu lah dia bang. Sikit pengongsian yang mungkin anda tidak tahu. Mungkin tak ada orang yang beritahu macam-macam mana caranya. Macam mana caranya. Jumpa lagi berdekat. Jangan lupa share dan subscribe. Harap berguna lah. Kawasaki Moderna ZX25R. Assalamualaikum.